pol gemunya kok merah kok. Ya, kalau pilih burung harus badannya yang merah kok. Merah, usahakan kok, jangan yang hitam ya. Ini kok udah gede-gede kok. Gede-gede ya. Ini resep jantan. So harga. Halo sobat Nusantara, selamat siang. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Dilancarkan rezekinya serta diberikan dalam segala urusannya. Hari ini kita lanjut di kiosnya Mas Sigit, Pasar Burung Pramuka, lantai dasar. Posisi kiosnya ada di belakang ya teman-teman. Jadi jangan lupa di subscribe, like, komen, dan klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari Cical Nusantara. Oke, terima kasih. Halo, Mas. Oh, kayaknya luber nih stoknya nih. Alhamdulillah, hari alhamdulillah. Ini full stok, Mas. Full stok. Ya. Yang terbaru? Terbaru Murai Hutan, non gemuk. Murai MH non gemuk. Ya. Oke. Okay. Ada SRBC Trotol, ada SRBC Trotol. Ya. Kater dewasa, kater trotol, kater lolohan, full stok pokoknya. Full stok. Luber, ambiar nih stoknya. Resiskin juga baru masuk. Resiskin. Oke. Okay. Bahan juga ntar siang masuk banyak. Ntar siang masuk banyak. Iya. Oke, okay, siap. Kalau untuk pengiriman gimana, Mas? Kalau untuk pengiriman seluruh Jawa alhamdulillah bisa semua. Seluruh Jawa bisa ya. Nah, kalau di Jabodetabek bisa COD. Oke. Okay. Tapi untuk ke luar pulau khususnya daerah Lampung, Jambi sama Palembang. Ya. Oke, okay, ya. Kalau luar pulau berarti Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Oke. Okay. Untuk tukar tambah gimana, Mas? Tukar tambah enggak apa-apa, persyaratan burung bagus, burung sehat, bagus, dan sehat, ada ya. Yang cacat. Oke, okay, siap. Ini ramai sekali di casnya Mas Sigit. Lagi pada mantau burung, pastinya lagi ambil. Yang ditutupnya Murai MH non gemuk. MH non gemuk kok, harga bebas pilih kok, 1 jutaan bebas pilih. Harga bebas pilih 1 jutaan. Ya, ekor panjang-panjang kok, ini kok. Ekor panjang ya. Stoknya luber. Ambil 150 ekor kok. 150 ekor. Ya, 150 ekor Murai Hutan non gemuk. Murai Hutan non gemuk. Ya. Kondisi burung masih semi pur. Senipur semua kok. Senipur semua. Iya. Panjang-panjang ekornya kok. Ekor panjang ya. Iya. Harga cukup 1000, bebas pilih. Bebas pilih kok. Luber kok. Lubernya kok. Ada yang harga mini kok, minusan. Harga yang minusan. Yang, bisa ngerawatnya ini kok. Ini nih, ada yang minus. Harga cukup 450.000 minus kurus. Kurus. Iya, kurus doang kok, lainnya aman. Lainnya aman. 450.000. 450. Iya. Oke. Okay. Kalau yang atas sudah bunyi. Sudah bunyi kok. Harga 1.300. 1.300.000. Ekor klewer. Ekor klewer. Bunyi ada bunyi kok. Yang atas sudah bunyi semua. Sudah bunyi semua kok. Burung masih semi pur. Semi pur semua. Kok. Semi pur. Tinggal ini. Nih. Eh Pak Di. Maaf lah, jatuhin. Kalau jadi montolan, harganya cukup 900 ribuan. Murai MH dan gemuk. Ini jeli len coklat gacor. Harganya berapa, Mas? 1.250.000. Yang ini gacor nih, Mas. Hah? Sorenya cakep gacor. Satu. Gacoran akan. Luber sekali. Resiskin, Mas. Gacoran akan. Gacoran akan. Gacoran akan 325 kok. 325. Iya. Ini kok udah gede-gede kok. Gede-gede. Tapi masih dilolain lah. Iya, mas, kalau pengen terus dilolain. Iya. Dada hitam ya, Mas? Dada putih. Dada putih ada, dada hitam ada kok. Harganya kalau yang 325. Kalau yang mandiri kok, pakai ring ini jinek-jinek ini. Ini yang mandiri. Totalan ini 350. 350.000. Iya.
kasar emang kayak di banyak juga nih. Mana? Ayo, yang ini kasar emang. Itu berbunyi apa? Nah, lumer. Berbunyi kalau di sini. Kacar MH KTP mana, Mas? 2,5. Harga 2,5. Yang panjang ya. Panjang banget itu, Mas. Nah, sebelum kalau kita dari pihak sini sini Bos, kios kami, kalau sebelum beli burung harus dicek semua, Bos. Harus dicek dulu. Dari ujung sampai ujung ya. Soalnya belinya burung bagus bukan burung minus, ya kan? Ya, nomor 1 matanya kok. Matanya reject. Matanya enggak ada yang reject, dari paruhnya enggak ada yang putus atau apa, enggak ada kok ya. Nah, habis mata yang sini kita gantian mata yang sini. Kanan kiri dicek, kanan kiri dicek semua kok. Ya. Badannya. Badannya kok ini kok. Pol gemunya kok merah kok. Ya, kalau pilih burung harus badannya yang merah kok. Yang merah, usahakan kok, jangan yang hitam ya. Yang hitam, hitam ya. Ataupun hitam, biru jangan. Ya. Berarti dia darahnya mengalir, dia burung sehat kok. Ya. Kukunya komplit ya kok ya? Kuku komplit. Kuku komplit, dengkulnya enggak ada bengkak ya? Ya. Aman semua ya. Normal semua, aman semua. Normal semua ya. Oke. Cengkeramannya oke kok ya? Ya. Oke kok ya? Oke. Oke. Bapaknya yang beli. Bapak dari mana, Pak? Dari Pasar Rumput. Pasar Rumput. Namanya siapa, Pak? Wow. Wow. Oke, semoga murahnya cepat gacor ya. Alhamdulillah. Ya, oke. Ya, siap, kita selalu ya. Ya, langsung pulang, Pak. Ya, hati-hati, Pak. Ini penemukan kasar 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 di mana? Kalimantan, Mas. Kalimantan. Ya. Bodi big. 2,5. Kondisi burung masih semi pur. Untuk harga 250.000. Stoknya cukup banyak. Kelihatan dulu. Jadi mulus itu doang. Hah? Bisa dilihat ini. Iya, dengan itu. Bodi cukup gede. Kalau ini penampakan cipok untuk stok ambil pelubar. Harganya cukup 30 ribuan. Ini penampakan Jawa atau cempet Jawa, harganya cukup 15.000. Untuk burung masih semi pur. Ini saya baru datang nih, menarik. Ini banyak sekali sinarnya, ini baru datang. Ini baru datang juga ya, berarti sekian. Ini pertemuan lagi sibuk, jadi ntar kita baru cek harganya. Dari sana berapa? Lagi proses penukaran skenari lopar. Loper cerah. Ya,
Jadi ini penembakan kenari yang barusan dibakar. Ini masih hangat, untuk harga cukup Rp110.000. Untuk jenis kelaminnya campur. Ya, ambil untuk kenari lover. Kalau ini kenari lover gelap. Harga Rp80.000. Ini kenari lover putih. Harganya cukup Rp140.000. Ini stok lumayan banyak. Kalau sebelahnya kelatik pelong, ini dewasa, harganya Rp100.000 satu pasang. Kalau curcuk berapa, Pak? Curcuk 25. 25. Curcuk jatim. Kemarin berapa, Pak? Kemarin 90, Pak. Berkutut kemarin, harganya cukup Rp90.000. Rp100.000 ton. Harganya Rp500.000. Kalau ini betina harga Rp300.000. Ini perkutut lokal untuk harga Rp15.000. Stoknya cukup banyak. Nah, ini perkutut mangkok, harganya Rp45.000. Nah, ini pedang cawa, harga Rp170.000. Ini pok saya pancarin, harganya Rp100.000. Udah makan tur ya, Mas? Udah makan tur. Kalau lagi murai MH 6 gembung. Sebelum dibungkus kita cek dulu fisiknya, Mas, ya. Cek kukunya aman semua, Mas. Kukunya aman semua, ya. Dengkulnya apanya enggak ada bengkak atau apa, enggak ada, Mas, ya. Aman semua, ya. Matanya bagus. Aman semua. Aman, parunya aman. Badannya gemuk, Mas. Ya. Oke, Mas, ya. Kalau kornya menawan, Mas. Joknya serong. Serong, Mas. Kalau Medan itu serong, Mas. Kalau serong, ya. Gemung serong. Ya. Kalau palangka ya dari sini, dari ujung sini putih semua, putih ya. Hitam semua. Ada cerongnya. Ya. Kalau ini pola. Ya. 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 Ya, Mas Sigit, ada info apa nih? Besok masuk Samyong, Mas. Masuk Samyong. Samyong banyak banget, yang khusus yang nopeng, Mas, ya. Yang khusus jantan, yang nopeng. Yang polosan nggak ada. Polosan nggak ada. Untuk harga tak bocorin sedikit, harga 950. 950.000. 900. Kontrol 900. Iya. Oke, mantap. Siapa cepat. Berarti besok bisa langsung dipantau nih. Pantau bisa. Oke, siap. Balik dulu. Oke, Mas. Nah, pokoknya jangan lupa di subscribe dulu channelnya Kicau Nusantara. Oke, ya. Mantap. Di like, komen yang bagus. Pokoknya. Ya. Oke, ya. Semoga lancar. Ya. Semoga tambah berkembang. Ya, amin. Ya, ya, Mas. Ya, ya. Terima kasih teman-teman ya sudah mampir di channel Kicau Nusantara. Kita ketemu lagi di kandang selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali.
Wah, kau lagi menunjukkan di pramuka.